gerakkan. Apa tak ada kat handphone pun tak apa, boleh dengar apa saya cakap lah. Kalau ada print lagi bagus. Okay. So tajuk dia daya dan gerakan satu. Nanti kita ada daya daya lagi, daya gerakan nanti yang kedua. Okay. Daya dan tekanan. Daya dan tekanan. Okey. So gerakan linear, apa apa maksud linear? Linear tu lurus. Linear tu lurus. Kuadratik bengkok. Dia senyum ataupun ke bawah tu kuadratik, kuasa 2. Linear tu kuasa 1. Lepas tu ada kubik, kubik S. Ha, okey. Ha, tapi kita nak tahu linear. Linear tu maksudnya gerakan pada satu garis yang lurus. Okey. So jarak ialah jumlah panjang yang dilalui oleh suatu objek. Okay, jarak adalah jumlah panjang. Maksudnya, masa saya dah terangkan pasal sesaran. Ingat tak sesaran? Kalau jarak kita lalu atas jalan raya. Kalau sesaran kita terus di dalam hutan. Terus. Okay, faham eh? Boleh faham jarak dengan sesaran tu, boleh ingat tak? Okay. Jarak, contoh dari titik. Titik A ke titik B. Jadi, itu jarak. Kan? Kalau sesaran, ya? Lurus. Jelas? So, jarak dia adalah kuantiti skala. Dia kuantiti skala. Kenapa dia kuantiti skala? Sebab dia tak ada arah. Dia hanya ada magnitude. Apa maksud magnitude? Nilai. Dia hanya ada nilai sahaja. Contoh, jarak dari sini ke Shah Alam 20 km. Okey, faham? Sesaran. Sesaran adalah jarak pendek. Okey. Sesaran adalah kuantiti vektor. Kenapa dia kuantiti vektor? Sebab daripada A ke B, dia kena pergi ke arah sana. Contoh arah sana. Contoh arah barat. Contoh arah barat daya. Contoh arah tenggara. Contoh arah selatan. Contoh ke kiri. Contoh ke atas. Contoh ke bawah. Itu arah. Tak payah ingat tenggara. Contoh kan biologi. Pemotor-pemotor. Barat daya, barat laut, tenggara, timur laut. Juga kan? Ha. Kan? Masih ingat lagi. Saya suka juga. Okay. So, okay, unit dia ialah meter. Dulu unit sama. Jarak pun pakai meter, sesaran pun pakai meter. Tapi jangan confuse. Sesaran, jarak terpendek. Jarak, jarak terpanjang lah. Susah. Panjang yang paling lama, jarak lah. Yang paling pendek ialah sesaran. Bezanya, kuantiti skala, kuantiti meter. Okay. So, sekarang kita tengok laju dengan laju. Okay, apa beza? Bila lari guru kan? Okay, laju, halaju. Okay. Laju dipakai jarak. Halaju dipakai sesaran. So, formula dia laju sama dengan jarak bagi masa. Unit dia ms tolak 1. Yang ini halaju sama dengan sesaran bagi masa. Ms tolak 1. Ingat, walaupun unit dia semua sama, tapi jawapan berbeza. Of course ni jarak dia pendek kan. Ha, mungkin yang masuk ambil 20 km. Ini mungkin 15. So dah sah-sah dia akan memberi jawapan yang berbeza. Okay, jelas. Jelas. Ada soalan dekat ni? Tak ada eh? Okay. Okay, dah saya dah terangkan hal laju dengan laju. Habis kita. Okay. Okay, bagi suatu gerakan linear, gerakan ke kanan dianggap positif. Saya nak terangkan. Gerakan ke kiri dianggap ke kanan positif, ke kiri negatif. Selama kita api sini. Nah, kanan positif, masuk masjid, masuk rumah, masuk jamban. Dia kan negatif, kena kiri. Ha, kan? Okey, dia macam ni. Dia ke kanan ataupun ke hadapan. Tapi jangan anggap, kita anggap dalam cerita ni, kita anggap ke kanan itu positif. Dia akan sebut.
Kalau dia sebut kanan, dia mungkin ke hadapan dia, ke hadapan. Belah kiri tu ke hadapan. Tu kena ingat anggap positif. Jangan hafal yang ke kanan mesti sentiasa positif, tak. Tapi dalam teori, ke kanan positif. Nanti saya akan cerita, saya akan tunjuk contoh. Masa bila tiba-tiba, kenapa tiba-tiba? Saya cakap ke kanan positif, tiba-tiba yang kiri pun jadi positif. Ada. Ada kat sini. Sebab tu saya kata tadi, ke hadapan. Mungkin ke hadapan dia sebelah kiri. Kan? Yelah. Takkan orang-orang korang mahu kita sebenarnya positif je belah kanan. Mana ada? Tak kan? Itu mungkin dia ke kiri. Jelas. Jelas. Okey, contoh. Itu contoh. Okey. Okey. Kita tunjuk contoh tu. Jarak ini kita setara dari sini. Kalau jarak, kalau laju, jarak. Laju, okay, kita perlukan jarak tu. Okay, laju sama dengan jarak bahagi masa. So jumlah darab 50 tambah 10. Dia nak pergi daripada A ke C. Contohnya nak A ke C kan? Ha, okay. So bahag masa ni 20 saat kan? Cuma rujut. 20 saat sama. Okay. So 60 bahagi 60, 20. So kau dapat 3 meter per saat. Tetap dalam tu dibagi 3 kan? Okay. Okey, okay, jarak saya dah bagi kat situ, jarak dia adalah 60 ke. Lepas tu dia minta sesaran, okey, kan sesaran. Laju dia perlukan jarak ke? Jarak sama dengan 50 tambah 10, jadi 60 meter. So nak minta laju sama dengan jarak bahagi masa. So 60 bahagikan dengan 20. So kau dapat 3 meter per saat. Boleh? Boleh? Okey, sesarannya. Oh, berapa sesarannya? Ni. 40 kan? So sesarannya 40 meter. So hal laju sama dengan sesaran bahagi masa. So 40 bahagi 20. So kau dapat 2 meter per bak. Jawapan dia berbeza. Okay. Jelas kan? Eh? Okay, jelas kan? Okay. Right. Semua dia baik kat situ, saya dah ringkaskan kat depan. Okey, pecutan pula. Pecutan ditakrifkan sebagai kadar perubahan hal laju. Pecutan ditakrifkan sebagai kadar perubahan. Bila disebut kadar, maksudnya ada berlaku penolakan. Okay, pecutan sama dengan kadar perubahan. Okey, ini perubahan ni, ini yang kita beritahu, ni masa. Okey, macam mana kadar perubahan hal laju? B ni, hal laju. Tak, ini dosa. Tak ada kan, kita tak lagi tak sedih. Kita tulis kat bawah. B ini hal laju akhir.
U ni hal laju awal. Di masa lah. Macam mana dia jadi percikan sama dengan kadar perubahan hal laju. Atas ni dua-dua hal laju betul? Dua-dua hal laju kan? Atas ni mewakili perubahan hal laju iaitu V tolak U. Perubahan tu maksudnya ada tolak. Maksudnya dalam formula tu mesti ada tolak. Kadar tu adalah masa iaitu T. Bila ada T, kadar perubahan laju. Kalau kau nak ingat definasi, nak ingat dia kata, apa maksud percutan? Apa maksud percutan? Maksud percutan ialah kadar perubahan laju. Ingat formula ni. Dah boleh ingat. Cara nak ingat formula fizik tentu. Laju. Apa maksud laju? Laju adalah darab bahagi masa. Hal laju adalah besaran bahagi masa. Definasi. Maksud. Apa dia pemilih? Terus buat perjawab definasi. Ataupun maksud. Maksud sesuatu. Nah, maksud darab ke, maksud sekarang ke. Kau boleh bagilah. Orang apa pemilih? Laju. Kalau cara sesama pemilih, berarti kau usah jadi definasi. Kita tak apa. Okey, kau tak pernah minta belum sekolah? Impuls. Betul baik. Nah, nanti kau akan tengok lah, ada satu formula. MB tolak MU bahagi T. Atas ni, momentum. Perubahan kan? Kadar kan? So, formula tu akan jadi impuls sama dengan kadar perubahan momentum. Tak, dia orang tak terangkan tu. Dia suruh bagi tahu laju apa. Percutan adalah apa. Dia beritahu macam tu, betul? Kita terangkan macam tu, terang kan? Tak pun baca dia. Tak gitu. Nah, tapi saya tak boleh kejar. Katanya kau tak faham. Sebab sekarang saya bagi ni, saya bagi saya nak kau ingat terus. Saya bagi macam tu je. Cuma nanti korang boleh rujuk baliklah video tengok sekali lagi kan nak tengok. Okey, suatu objek yang bergerak dengan hal laju yang semakin berkurang, ini percutan ni, dia berlaku bila hal laju semakin bertambah. Macam mana hal laju semakin bertambah? Contoh, bapak korang bawa kereta kan? Bapak korang bawa kereta kan? Takkan korang bawa kereta? Kan? Bawa kereta, masakan masa-masa dia mula nak daripada berhenti tu, kan dia makin laju, makin laju, makin laju kan? Itu kita bagi percutan. Kita kena, tu kan, dia masa nak laju dah. Lepas tu dia, sama di kelajuan. Itu yes, hal laju seragam. Masa yang ditekan minyak dan kelajuan bertambah tu, hal laju bertambah ke? Hal laju bertambah tu adalah percutan. Lepas tu kan kat highway kan di bawah. Black. Okay. Kan? Okay. Sama kan? Hal laju seragam. Okay. Okey, lepas tu dah sampai di break kan? Break kan? Hal laju berkurang. Hal laju berkurang, minyak. Janganlah minyak, cakap minyak. Betul lah kan minyak? Minyak. Sebenarnya, aku cuba. Minyak. Eh, amalah tak agak serius sangat belajar fizik. Okey. Motosikal. Hati aja benda segar, mesti benda segar. Okey. Motosikal bergerak dengan hal laju. Okey. Ini yang motosikal. Motosikal dia hal laju 2 mx per 1. Okey, hal laju motosikal. 2 mx per 1. Lepas tu. Lepas, ya, maksudnya
Dia bergerak dengan laju 2 m per 1 askal ni. Maksudnya kita panggil laju awan. U. Lepas tu dia pecut. Tak, orang tak ada muka ni pun. Tak ada perasaan, tak ada perasaan. Tak ada perasaan kan? Tak ada perasaan kan biasa. Tekan je kan? Kita tak nak tengok. Oh, lepak. Tengok je dia. So, laju akhir. Akhir ataupun BN. Sama dengan? Masa? Ataupun T? Empat. Pasangan. So, percutan kan? Eh? Percutan. So, B tolak U bahagi T. B dia adalah? 16 tolak 2 bahagi 4. Ingat tolak dulu kan? 14 bahagi 4. So, kalau dapat? 3.5 kan? Dia bagi 3.5. Okay. Kalau dia hal laju awal tu besar, hal laju akhir tu kecil, dia jadi minyak percutan lah. Okay. Kalau yang ni besar, kalau yang kecil, dia jadi minyak percutan lah. Jawapan dia negatif. Bila jawapan dia negatif, dia akan contoh eh. Bila jawapan korang ada negatif, dia ada soalan tambahan. Kat bawah tu ada soalan tambahan. Terangkan keadaan pergerakan di atas. Nak bagi tahu ni apa cerita? Okey. Ah, kita dah bagi contoh tu dengan jualan biasa. Alright. Okey. Tak, sebagai masa aku ada yang nak ambil. Nak ambil dulu sekat depan. Tak boleh lah saya ajar ni korang petak, poligon, pentagon semua. Okey. So, jangka masa detik digunakan untuk mengkaji gerakan linear. Ingat, dia hanya boleh dikira untuk pergerakan lurus sahaja. Jika pergerakan bengkok-bengkok, tak boleh guna jangka masa detik. Itu cerita lain. Okey. Ia terdiri daripada penggetar elektrik yang bergerak 50 kali sesaat. Ataupun kita panggil 50 Hz. 50 Hz. Ada tak? Masuk mama dia beritahu 50 Hz tu. Ha. Memang korang punya pita detik tu, dia punya getah tu, dia bergetar sebanyak 50 Hz ataupun 50 kali dalam sesaat. Oh, kan? Kan? Ha. Kita pun dapat buat apa-apa je kan? Dia dapat buat 50 kali dalam sesaat. Okay. Okay, nanti saya cerita apa-apa maksud 50 kali dan sesaat. Okey, jangka masa detik membuat 50 kali 50 titik dalam sesaat pada pita detik yang ditarik oleh suatu objek selama masa antara dua titik. Right. Penting ni sebab dia masuk kereta. Pada masa dulu pergi dalam akhirnya.
Okey, kalau macam ni seragam je. Laju seragam. Seragam je. Laju seragam. Okey. Antara titik ini titik panggil apa? Titik. Alright. Kita buat antara terus. Ini dia macam ni eh. Maksudnya ni dulu. Titik ni dulu kan. Titik ni dulu. Barat sini ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab ni dia macam ni. So yang ni depan dulu lah kan. Ni apa? Nak laju? Tak apa? Ataupun kejutan lah. Ayo. Yang tu yang boleh titik yang kejap jauh ke dekat, kejap jauh ke dekat, kejap jauh ke dekat, eh? Tapi tak nak, saya nak korang yang ni je. Hello. Para jumpa ataupun okey, frekuensi dia akan main frekuensi. Jadi dia tumbuh 50 Hz. Okay, dia ada formula. F sama dengan 1 per T. 1 per 50. Maksudnya 1 bagi 50, 0.02. Apa benda 0.02? Ni. Jarak antara dua detik ni adalah 0.02 saat. Maksudnya walaupun dekat macam ni pun, dia tetap 0.02 saat. Ha. Jarak antara dua detik ni 0.02 saat. Kita kat Malaysia guna 50 Hz. Ha. Okay, korang faham tu? Tapi korang terangkan yang baik lah. Okay lah, tak payah belajar lah. Belajar tu. Okay. Okay, tengok contoh 2.3. Cari bilangan detik dan selang masa antara titik pertama dengan titik terakhir pada meter detik di bawah. Frekuensi bagi jangka masa detik di bawah ialah. Okay. So, kita kat sini dah tunjuk selang masa untuk hal yang seragam eh. Ada 1, 2, 3, 4, 5 detik eh. Okay, kita tahu 50 Hz, maksudnya 0.02 darabkan dengan 5, so kita dapat 1 saat. Eh, 0.1 tu. 0.1 eh. Okay. Okay. Ini kau kena ingat. Kalau soalan tu dia mengira detik jadi panjang ni, so kita kena kira masa untuk semua ni. So masa untuk semua ni adalah 0.02 darab 5 detik ke tengah ni. Bukan kira titik. Kita kira tengah-tengah ni, iaitu titik. Okay. Boleh. Jika objek bergerak perlahan, titik-titik adalah dekat di antara satu sama lain. Jika objek bergerak laju, titik-titik adalah jauh di antara satu sama lain. Dekat di antara satu sama lain. Kita tuangkan eh? Okey, baik. Tapi tak ada gambar rajah kat sini. Jadi korang tak ada. Okey. Rajah 2.3 menunjukkan pita detik yang dihasilkan oleh objek yang bergerak perlahan dan objek yang bergerak dengan laju. Okey, titik-titik berdekatan di antara satu sama lain. Objek bergerak perlahan. Titik tu dekat-dekat. Dia ada seragam. Tapi dia slow. Perlahan lah.
Kalau di Sagam tak ada high. Tak high pun dia lorong kanan. Eh tak lorong kiri lah. Eh tak Malaysia lorong kanan. Okay. So kalau macam ni. Mahal di Sagam kan? Tapi dia lorong lagi. Okay. Okay. Nampak saya nak compound dari kelab ke kelab satu ke satu. Baru kita pergi pengiraan. Bukan hari ni lah. Tapi kita boleh je ambil soalan ke ofis ni tinggal je. Okay. Okay, settle. Dah laju. Okay. So, menganalisis pita detik iaitu hal laju seragam. Okay, kalau nampak eh, gambar rajah tu hal laju seragam. Kita tak cerita lah. Sebab dia punya detik-detik dia adalah sama. Eh. Jarak hal laju seragam, jarak antara detik dia adalah sama. Okay. Nanti dia potong-potong tu kita cerita kemudian. Kalau dipotong, kalau kau tengok pada soalan tu, hal laju seragam dipotong semua sama panjang. Itu hal laju seragam. Kalau dipotong menaik, macam gambar rajah seterusnya tu, iaitu rajah 2.5 tu, dipotong menaik sini kan? Itu percutai. Boleh ingat? Boleh ingat kan? Tapi kalau dipotong menurun, itu yang percutai. Senang nak hafal kan? Senang je nak hafal. Graf saya dah tunjuk kat depan dah. Okay. Yang ni potongan dia macam ni. Yang ni potongan dia macam ni. Yang ni potongan dia macam ni. Baik. Boleh. Dipotong, kita detik dulu. Sama. Ini menaik. Ini ber. Ini nak merujuk kepada laju bertambah atau percutai, laju berkurang ataupun yang percutai. Okay, so korang dah buat eksperimen, korang boleh tengoklah dia punya ni setak tak ni lah, korang boleh baca lah. Ni sama speed je korang punya eksperimen. Okay, sama speed je. Okay, saya nak baca dia punya. Okay, saya nak ambil dia punya pengiraan ni. Ada satu kat sini ni. Okay. Okay, saya nak guna pengiraan untuk eksperimen ini. Kita ni macam ni. Dia makin dekat kan tu kan? Kan? Dia dekat. Okey, dia bergerak macam ni. Bermakna ini adalah hal laju awal. Ini adalah hal laju akhir. Kalau nak pandang macam ni. Kalau nak pandang terbalik, U, V. Nak pandang terbalik ke sini. So, yang ni U, ini V. Faham kan? Okey, dia boleh buat. Dia boleh buat situ. Okey, so V dia adalah 3 cm bahagikan dengan 0.02 sebab 1 detik tu. Okey, kalau korang kira korang dapat 150 ke tak? Tunjukkan. Itu tak 150. Sebab nanti saya nak tinggal soalan ni untuk korang. Betul eh? Okey, U pula 0.5 dari CMX tolak 1. Bahagi 0.02. Betul tak korang dapat 25? Betul. 25 ke 25? 25 kan?
Okey. Ini formula untuk kira masa. Kena ingat. Kena ingat. Ada berapa detik dalam kerasan ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Enam. Enam kan? Formula dia ialah enam mesti kena tolak satu. Mesti kena tolak satu darabkan dengan 0.02. Betul tak kau dapat 0.1 tak eh? Ingat eh. Berapa detik pun kau dapat, mesti tolak satu. Tolak satu tu mesti. Boleh? Boleh ingat? Boleh ingat? Okay. So, nak kira percutan, B tolak U bahagi, betul kau dapat, B dia adalah 150, tolak 25, bahagikan dengan 0.1. So, nanti kau akan dapat jawapan 1250. Kenapa jawapannya besar? Sebab dia pakai CN. Pakai CN, dia besar lagi unit dia. Ha. Okay. Okay. Tuan buat soalan ini. Ya. Okey eh. Kecil kita dapat. Kita tinggal. Ini soalan ni basic tapi tua eh. Tapi kita buat lain sikit. Nanti korang tengok. Korang jangan salah kira. Cara kiraan sama. Cara kiraan sama macam ni. Sama. Tapi ada sikit je beza pada masa. Masa kat sini. Kat sini. Ya, masa kat sini. Ni dan ni. Sebab ni, ni sama, ni sama, ni sama. Kalau korang boleh buat memang power lah.
Nah. Kan si kata dia boleh terbalik kan? Kan? Saya dah cakap, dia tak boleh satu arah yang sama aje. Okay. So, boleh saya tinggalkan korang? Nanti buat jangan kerja kat depan boleh? Alright. Nanti kalau lepas habis tu kita bincang ni, tu kita buat satu graf lagi habis. Graf lah. Lepas tu yang lain tu saya tak dapat nak cover lagi lah. Okay, kita tinggalkan ya. Nanti kalau tulis pakai markupen yang hitam eh.
Terima kasih.
Apa kita perlu yakin dengan jawapan? Aku baca apa yang aku tahu. Sebenarnya aku banyak yang betul, banyak pasal kau kata. Berjaya, tak berjaya je. Yang marah kan memang kita lagi kalau marah, aku marah orang ini. Marah double. Kalau saya nak.
Gak ada betul kepada aku ini kan. Israel. Kepada Israel. Ya. Dan tapi sekarang tuh yang ada naik sama kerja juga. Terus. Eh, tapi kan juga apa lagi ya, Pak? Gak cara aku main dari Oh, tidak. ya. Ini suara sih, ya. Ya. Nanti kau cakap, oh, cuba je tak sambung lah. Memanglah cikgu bagi lainnya, mestinya confirm.
Dari mana dia berpindah? Okay, kalau contoh yang seterusnya itu korang tengok dia kira untuk yang pakai dia punya pita detik tu menurun kan. So itu adalah hanya kejutan lah. So korang akan dapat negatif lagi kan. Nampak nilai negatif menunjukkan troli itu semakin perlahan ataupun menyap pecut. Okay, tapi saya nak tunjuk yang lain. Of course lah, saya akan tambah lebih daripada apa yang ada kat situ. Kita dah eh? Tambahan. Last lah untuk hari ini. Memang saya target sampai sini. Right. Okey, detik ni saya tak kira eh. Cuma dia ada nak 10 detik eh. Okey, mungkin mungkin korang kira mungkin tak cukup. Eh, saya beritahu dia ada 10 detik. Okey. Ini 35. Ini 30. Ini 25. Ini 27. Ini 15. Ini 20. Okey. Bila macam ni, bermakna ni halaju awal, ini halaju. So, korang dah tahu 10 detik tu. So, 1 detik 0.02 saat. Kalau 10 detik 0.02 darab 10 jadi 0.2 saat tu. Okay, bermakna U adalah panjang dia 35 cm bahagikan dengan 0.2 sebab untuk semua. Okay. So, korang kena dapat kira bawah. Saya rasa cukup lima eh. Okay. Itu untuk U. Untuk B, yang akhir, 10 tu. 10 bahagikan dengan 0.2 juga kan. Okay, so korang dapat berapa? 50. 50. Okey, nak kira T pula, ada berapa keratan tu? Ada berapa keratan? 6. 6. Sama-sama lah. 6 keratan tolak 1 darab 0.2. Kenapa 0.2? Sebab 1 keratan 0.2 saat. Macam cerita tadi, 1 detik. 2 detik. 1 detik 0.02, 2 detik 0.04. Kalau pakai 3 detik, dia buat macam ni 0.06. Okey, nampak kita dapat contoh semua dah kan. Okey. So, apa korang buat? 5 darab 0.2 tu korang dapat 1 saat. Oh, tak payah bagi lah. So, A sama dengan B tolak U bahagi T. So, B dia adalah 50 tolak 125 bahagikan dengan 1 saat. So, korang dapat negatif 125 sentimeter per saat. So, ini menunjukkan berlaku nyam pecutan. Okey. Tidak eh, kepada eh. Okey, daripada soalan tadi, daripada gambar rajah tu, kalau saya nak minta jumlah sesarai,
Sama lah semua tu. Sama semua tu. 35 tambahkan 30 tambah 25 tambah 20 tambah 15 tambah 10. So jumlah sasaran dia adalah 135. Ya, kenapa? Kenapa kita kena kira? Kenapa? Sebab akan ada soalan minta purata. Kita ada soalan. Purata harga itu apa? Korang kena tahu semua. Ni, tak ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni, tambah ni. So, dapat ini tadi, $1,500. Masa? Masa nak pakai apa? Ada berapa detik? Ada berapa keratan? 6 keratan. Ada berapa detik? Dalam 1 detik ada berapa? Dalam 1 keratan ada berapa detik? Dalam 1 keratan ada berapa detik? 10. 1 detik berapa saat? 0.02. Ah, ini cara kira dia. Itu dapat. Satu satu dua poin lima. Apa? Okay. Dah, komplit dah. Soalan-soalan yang mungkin ada dulu. Sudah bagi lebih dah.